Qala musallim rahimahullah ta'ala wa ala wa naf'a fi ilmi fi darini amin. Wa qawlu ta'ala dan firman Allah ta'ala wa la takunu kallazina tafarraku wa akhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Dan janganlah kamu wa la takunu menjadi kallazina tafarraku seperti orang-orang yang bercerai-berai. Wakhtalafu dan mereka berselisih paham. Min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Artinya udah dapat ilmu, udah tahu ilmu, tapi ilmunya enggak dipakai. Masih saja terjadi perselisihan, masih saja terjadi berpecah belah. Jangan. Nah, yun minallahi itu adalah larangan dari Allah Ta'ala. Li'ibadil mu'minina, kepada hamba-hambanya yang beriman. Anit tasabuhi, daripada menyerupai bil mutafarriqina, dengan orang-orang yang bercerai-berai, berkelompok-kelompok. Al-mukhtalifina, yang berselisih paham. Fi dinihim, pada agama mereka. Min ahli kitab, daripada ahli kitab. Ulaika allazina ikhtalafu fi dinihim, mereka orang-orang yang berselisih paham pada agama mereka. Lahum azabun azim, bagi mereka mendapatkan siksa yang besar. Fastazim rahimakallahu jiddan azaban samma'ul ila'ul azim aziman. Maka anggaplah, maka nilailah besar, maka pandanglah besar. Rahimahullah, rahimakallah, jiddan azaban, ya, besar banget siksaan. Sammahul ilahul azimu aziman, telah menamakan dia siksa yang besar itu oleh Tuhan yang maha agung. Aziman, akan siksaan yang besar. Ya. Jadi Allah yang maha besar menamakan itu siksaan yang besar. Bagaimana kita begitu? Bagaimana kita? Berarti apa? Siksaannya teramat besar. Allah yang maha besar menamakan itu siksaan yang amat besar. Kalau kita bercerai-berai, berselisih paham. Makanya kita gunakan ilmu, Pak. Sebenarnya pemersatu itu ilmu. Kalau ilmu bilang salah, salah. Ilmu bilang benar, benar. Satu tambah satu sama dengan dua. Masa ya tiga. Satu tambah satu dua, bukan tiga. Jadi gunakan ilmu. Pakai ilmu, jangan pakai karena kita udah deket, jangan pakai karena saudara, jangan pakai ya masih ada keluarga, jangan pakai karena itu, jangan pakai ta'asuban, jangan, pakainya ilmu. Ya. Begitu, kalau kita pakai ilmu, insya Allah nggak bakal berpecah belah. Enggak bisa kita diubah-ubah. Wa tafakkar, dan berpikirlah engkau fi padanya. Wanju bi nafsika minhu, dan selamatlah engkau dengan diri engkau. Wa zalika bi mulazamatil kitab wa sunnati, dan demikian itu dengan tetap ya selalu dengan kitab dan sunnah. Wa mujanabati zayghi wal bid'i wal ara'il mukhtalifati wal ahwa'il mutafarriqati, dan menjauhkan, menyimpang, menjauhkan bid'ah-bid'ah, menjauhkan pendapat-pendapat yang berbeda, yang berselisih paham, dan hawa-hawa nafsu yang
ya, berbeda, yang bermacam-macam, yang memecah belah. Ya. Wa'alam, ketahui olehmu annahu, bahwasanya kama tafarraqa ahlul kitabi, sebagaimana berpecah belah ahli kitab, wakhtalafu, dan mereka berbeda pendapat fi dini, mana agama mereka, faqad tafarraqat hazil ummatu, maka sungguh berpecah belah ini umat, wakhtalafat aidan, dan bersisi paham juga ia, ala wifqi ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas sesuai apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi qauli, pada sabdanya, iftaraqatil yahudu, berpecah belah orang Yahudi, ala ihda wa sab'ina firqatan, kepada 71 firqah, 71 kelompok. Wa iftaraqatil nasara ala 72 firqatan, dan orang Nasrani berpecah belah kepada 72 kelompok. Wasataftariku ummati, dan akan berpecah belah oleh umatku, ala 73 firqatan, atas 73 kelompok. Kulluha finnari, semuanya neraka, illa wahidatan, kecuali satu. Ini yang pokoknya aja 70-nya, 73. Kalau cabang-cabangnya lebih, Pak. Bukan 73, banyak. Macam-macam, banyak sekali. Wa qadiftaraqat, dan sungguh berpecah belah hazil ummatu, ini umat, ala hazal, ada di atas ini jumlah, min zamanin qadimin, nih, daripada zaman yang dahulu. Itu zaman dulu kayak begitu, sekarang lebih banyak dari itu. Wa tamma ma wa'ada bihi sadiqul aminu, dan sempurnalah apa yang telah as-sadiqul amin menjanjikan, ala wahyillahi ta'ala wa tanzili, atas wahyu Allah Ta'ala dan penurunan wahyunya. Walama su'ila, dan tatkala ditanya Nabi alaihissalatu wassalam anil firqatin najiyati, tentang firqah yang selamat, tentang kelompok yang selamat, man hiya, siapa gerangan yang selamat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, jawab Rasul, allati takunu ala misri ma ana alaihi wa ashabi, yang ada kelompok itu di atas seperti saya atasnya dan para sahabatku. Bagaimana tuh antara Nabi dengan sahabat begitu? Sami'na wa ata'na. Selamat dah. Sami'na wa ata'na, selamat dah. Murid sama guru, sami'na wa ata'na. Nurut aja apa kata gurunya, selamat dah. Tapi cari gurunya jangan sembarangan. Kalau sembarangan kinder kemana-mana. Yang pakai kita, Pak, ya, insya Allah aman ya, pakai kita. Ikutin ulama-ulama dahulu, aman insya Allah. Wa amara alaihi salatu wasalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, indal ikhtilafi, ketika bersisi paham, binuzumi sawadil azami, dengan tetap kelompok yang besar, kelompok yang banyak, kelompok yang lebih banyak, namanya sawadil azam. Wa huwal jumhurul aktsar minal muslimina, mereka adalah jumhur, kebanyakan ulama kaum muslimin. Iya. Nah, kalau banyak ulama sudah selamat dah insyaallah. Walam yazal ahlu sunnati bihamdillahi ta'ala minaz zamanil awwali ila yaumi hum musawadul azam. Dan senantiasa ahlu sunnah alhamdulillah ya, daripada zaman awal sampai sehari ini, mereka namanya as-sawadul azam. Kelompok yang lebih besar, kelompok yang lebih banyak. Jadi jangan berubah. Maksudnya apa yang begini? Bukan masalah furu'.
Kalau masalah burung enggak apa-apa. Kalau masalah burung jangan dibanding ke sini, jangan, ini akidah. Ya. Kalau masalah burung kunut kagak kunut enggak masalah itu mah. Ya. Enggak masuk ke sini enggak. Ya. Seperti apa? Ahmadiyah, ya. Muhammad apa namanya? LDII, ya. Ya, Mizan Gulma Ahmad tuh Ahmadiyah. Macam-macam lah tuh, Murji'ah, macam-macam tuh. Ya. Nah, itu tuh yang begitu-begitu mah. Iya, Zaidiyah termasuk termasuk Syiah, Isna Asara, ya. Macam-macam lah tuh Syiah tuh, kelompok-kelompoknya tuh. Kalau masalah furu' enggak, Pak. Enggak masuk ke sini. Jangan kita musuhan, enggak kunut loh. Ini bukan kelompok gua. Jangan. Kalau itu enggak apa-apa. Iya. Sah-sah aja itu ya. Saudara semua, saudara. Mazhab yang empat saudara kita tuh. Ya. Saudara kita semua. Kayak sekarang juga lagi pada ini tuh, tuh jangan pada berantem. Sekarang jangan pada berantem, Pak. Jangan pada berantem. Jangan, jangan. Ya. Masing-masing orang punyanya. Ya, masing-masing. Jangan pada berantem. Apalagi beda partai, jangan berantem. Jangan. Ya. Itu masalah-masalah kayak begitu. Jadi masalah furu-furu jangan apa. Silakan saja. Silakan saja. Ya. Lihat siapa Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, ya, itu kan selalu berbeda pendapat, ya kan? Imam Nawawi, Imam Rafi'i itu bawahnya lagi Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar, selalu beda pendapat. Bayangan kita berantem mulu nih, enggak, Pak. Duluan Imam Nawawi, Imam Rafi'i baru Imam Nawawi. Dan mereka itu saling cinta. Duluan Imam Nawawi, duluan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i baru Imam Nawawi. Imam Nawawi sampai beliau ya meringkas kitabnya Imam ya Imam Rafi'i. Kita baca itu malam Jumat. Meringkas. Berarti apa? Beliau cinta itu. Itu orang dulu begitu, kalau berbeda tetap dalam keharmonisan. Kenapa? Karena dalam masalah huruknya cabang-cabang. Jadi jangan pada berantem, jangan. Jangan bilang kafir. Oh, jangan. Sesat. Itu namanya kita enggak siap berbeda. Jangan, jangan kayak begitu, jangan. Oh, sekarang kan begitu, beda sedikit kafir. Sesat. Jangan begitu. Saudara kita. Orang kalau kunut, sama-sama kunut, Pak, insyaallah saudara kita. Apalagi apalagi kunut ya. Yang enggak kunut aja kan masih saudara kita. Mazhab yang empat saudara kita semua. Ya, wasoha annahum al-firqatu najiyatu, dan sahih bahwasanya mereka kelompok yang selamat, bi fadlillahi lidzalika, dengan karunia Allah taala bagi demikian itu, walimulazamatihim, dan karena tetapnya mereka, berpegang teguhnya mereka, lil kitabi wasunnati, kepada kitab dan sunnah. Wama kana alaihi salafu salihu minas sahabati wa tabi'in ridwanullah alaihim ajmain, dan apa yang ada atasnya salafus saleh daripada sahabat dan tabi'in, keridhaan Allah diberikan kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin.